Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya melakukan perawatan pada salah satu koleksi bonsai kelapa saya. Ini jenisnya kelapa sayur, sepertinya ini daunnya rusak diserang tadi. Nanti kita lakukan perawatan, kita periksa apakah masih ada ulat yang menempel di daunnya, dan juga mungkin saya akan melakukan perawatan dengan cara saya tandus. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan.
seperti ini ya, saya melakukan pada perawatan pada bonsai kelapa ini. Tadi dua pelepas rusak ya. Rusak diserang ulat, dan ini saya memangkas. Ini ada yang satu ada ulat, dan ada dua ya di jantung ini. Tadi ada yang kecil. Jadi sekalipun saya pertahankan si daun ini, daunnya sudah rusak seperti ini, makanya saya memilih untuk memangkasnya. Dan juga saya melakukan penyayatan pada bagian tapis, tapi saya sengaja tidak menghabiskan sampai ke pangkal karena untuk jenis kelapa sayur seperti ini sangat mudah untuk patah ya bagian tunas. Saya sering sekali melakukan perawatan dan terjadi patah pada bagian tunas karena saya terlalu ekstrim dengan cara menghabiskan bagian tapis ini sampai ke pangkal. Makanya kali ini saya hanya menghilangkan sebagian saja yang tidak sampai kandas ke pangkal, agar tidak patah tunasnya. Oke saudaraku, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi motivasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.